Halo, balik lagi di Jemret Gaming. Hari ini kita akan lanjutin lagi Rules of Survival-nya. By the way, buat kalian yang nanya, bang, kenapa gak pakai facecam, bang? Kenapa suaranya lemes? Sorry banget bro ya, gue bener-bener lagi flu berat ini. Batuk gak beres-beres, bersin terus. Jadi ini kebetulan lagi gak bersin-bersin, makanya gue langsung record aja. Mumpung ada updatean sekali lagi, sorry banget. Cuman ntar kalau kondisinya udah sehat lagi, udah normal lagi, gue bakal pakai facecam lagi bro ya. Soalnya berantakan banget tuh aja. Oke bro, kita bakalan mulai dari pojok kanan atas dulu. Ini ada festival, event, wafer, share, dan segala macam katanya. Bang, ada skin baru lagi. Aduh, gue gak sabar ntar lihat deh. Kita bakalan lihat dulu festival ini apa. Event time, daily mission. Oh, buat dapetin ini koin atau gold sama ini bro ya. Tiket juga. Ini kayaknya gampang-gampang deh, main sama squad kita. Masuk top 10 doang ya bro, gak harus menang. First in a game, nah ini lumayan susah. Terus share game sama ngekill 3 doang. Oke, ini bisa kalau kita main bareng sama teman ya. No problem. Next, ada apa lagi? Ada event sebelah kanannya. Kita bakalan check eventnya. Oke, ada daily special offer. Ini seperti biasa ya. Kalau kalian suka nonton ini bro ya, di Jebret Gaming, kalian tahu gue hokinya benar-benar gak hoki. Tapi selalu beli, mumpung kuotanya satu aja. Yaudah, kita bakalan coba satu-satu aja bro ya. Kita bakalan, siapa tahu bro, siapa kan. Cuman gold doang, bodo amat. Udah lah, cuman boleh satu. Terus next, ini ada Grave Digger. Oh, ini yang baru. Ini Grave Digger yang baru ya. Kalau gak salah penggali kuburan ya. Namanya yang penggali kuburan. Oh my god, keren banget. Semoga aja gak kayak si Zulong ya. Harus apa, harus gambling gitu. Kalau gambling gue gak mau. Cuman kalau beli langsung Jebret, langsung pasti kita beli bro ya. Oke, kita bakal next. Ah, benar-benar. Ah, ini ada yang baru nih. Ini yang baru kalau gak salah ya. Oh iya bro, Outlaw Wanderer Blood Reaper. By the way, ini ada penutup kepalanya doang, celana sama baju doang ya. Ya beda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin, update yang kemarin kan ada buat wajahnya, terus ada tasnya. Ini sangat tidak menarik sekali nih update yang ini. Oke, kita bakal lihat aja. Ah, damn son. Next, yang bawahnya. Nah, kalau yang kemarin kan lihat loh, Tactical Ops. Terus ininya level 3, keren-keren loh ya. Ada kepalanya juga. Level 1-2 nya untuk backpacknya, gue pengen backpack untuk kawaii-kawaii soalnya. Tapi ini kita beli aja. Ya, bodoh mat. Ini Zulong, ya kapan Zulong gak mau pak. Tobat yang kalau gambling gitu pak. Dan, oh ini yang terbaru, salah satunya bro ya. Pink Devil atau Devil. Oh ada ini, ada apa topinya, lucu bro ya, ada tanduknya. Kacamatanya pinky-pinky dan ini bajunya juga ada. Oke, kita tidak beruntung seperti biasa ya. Next, ada limited special treasure box, ini apa? Oh, ini yang gamblingnya bro ya. Gue gak mau yang gamblingnya, jadi gak akan kita ambil. Kalian tahu bro ya, untuk mobil aja gue butuh 16.000 atau 160 kali percobaan, gak dapat. Apalagi yang kayak gini-gini lah. Bodoh-bodoh. Next, oh ini bro. Oh, ada hadiah. Advance ticketnya cuma 3 doang bro, kalau kita ngebuka arrival pack 10. Oke. Kita bakalan cobain buka ini, tapi sebelum itu kayaknya kita bakalan buka yang bonus dulu aja bro ya. Bonus ini bro. Ini top up-nya udah 2 kali updatean kemarin sama sekarang. Gak langsung dapat bro. Aduh, makin lama nyebelin juga nih si ROS. Buat developer kalau nonton video ini please dapat yang pasti-pasti, soalnya kita udah ngeluarin 6.000 diamond loh. Mahal loh bro. Lihat bro, ini kayak gimana. Udah, kita bakalan klaim dulu aja bro ya. Kita klaim. Terus 30 diamond 1.000. Ya. Nah, ini bro. Biasanya kan kalau berapa updatean sebelumnya selalu dapat. Dapat langsung gitu ya. Seneng gitu, happy. Kalau sekarang kan bener-bener. Ah, tuh kan kayak gini bro. Apa ini? Setidaknya ada remodelnya deh. Oke, next. Kalau gak salah remodelnya ntar kita bisa ditukar sama bag gitu. Ntar kita bakal cek ya. Oke, ini chance juga bro. Ini chance bro ya, gak pasti dapat. Sedihnya. Remodel, harusnya main game tuh happy gitu ya. Ini sedih bawaannya pak. Oke, next, dan satu lagi. Last, ini karena legendary entah yang yes, berita boys. Gue belum punya boys. Ah, setidaknya berita. Aduh, tapi pengennya sih yang terbaru ya, malah dapat beritanya. Tapi gak apa-apa, kita bakal balik lagi ke event. Yang ini kita udah what? Oh enggak, itu yang bonusnya doang. Berarti mau gak mau, kalau mau dapetin advance ticket ini harus 10, ya udahlah. 10 bro ya. Kita langsung buka aja. Satu-satu aja kata kalian, lebih hoki. Oke, ini yang ke-9. Kedua berarti kedua. 3, oke, 4. 5. 6. Oh my god, 7.
8, oh my god, 9, 10. Oh my god, lihat bro, gak ada yang dapat sama sekali. Buat dapat ini sebesar 10, 200, langsung naik 300 bro. Soalnya fokus kita gak akan baju-baju ini dulu bro ya. Kalau mau yang benar-benar ngabisin diamond, fokus kita cuma satu bro, yaitu ini bro. Ini dari dari zaman kapan kita gagal dapetin. Oke, next kita bakalan cek lagi ya. Event ini udah 10, berarti kita udah oke, kita bakalan klaim aja advance ticket buat tadi yang apa supply itu ya, yang klasik kalau nggak salah ya. Oke, next ada exchange for new. Oh ini bro, kita bisa dapetin klasik supply 10. Siapa tahu dapat tulisnya komen ya. Kalau kita beli AR15 Grave Digger atau penjaga kuburan. Ya udah, kita bakalan cobain penjaga kuburannya, kita bakalan cari. Oh my god. Oke. Backnya by the way mana nih? Oh, kita pengen back, Pak. Oke, langsung aja ke sell store bro ya. Sell store, kita klik. Aduh, ini benar-benar jelek banget yang updatean sekarang, bro. Pengen yang sebelumnya. Ya udahlah. Kita bakalan beli mana-mana senjata, advanced supply, classic supply kah? Epic kah? Senjata mana, lux kah? Mana sih? Deluxe bro, deluxe. Aduh, ini bro ya. Kita lihat, kita pengen beli firearm langsung. Yes, langsung boys. Harganya gila. Makin menggila boys. Oh, AR15 juga. Berarti AR15-nya bisa ini atau ini. Aduh, sayangnya kalau yang lain aja bro ya. Kita enggak harus milih salah satu, cuman oh my god, sumpah keren boys. Penjaga kuburannya teluang belulang. Terus masih ada efek-efek apinya. Sebelah sini ada giginya dan ini tengkoraknya di atasnya bro ya. Nyala bro, tengkoraknya nyala bro. Tapi sumpah gue lebih suka yang terbaru ini, Grave Digger yang ini bro ya. Oh my god. Kalau Zulong, ya Zulong mah tetap harus gambling boys. Gak mau, jangan pak, jangan gambling, pasti habis dan kalian dan pasti gak akan dapat penipuan berencana itu. Ini udah paling 38 alias 4000 ya. Baru aja kita top up bro, langsung sisa berapa? 2000. Ya udahlah, demi ini bro ya, demi penjaga kuburan. Langsung aja boys. Akhirnya kita langsung pakai aja R15 ya. M4A1-nya kita masih pakai yang ini, AKM masih pakai ini. Ini belum ada nih M14. Semoga aja ntar bakalan ada yang M14 yang ininya bro ya, legendarinya. Tapi yang ininya legendary berarti ada dua ya, Ice Dragon sama R15 sama Grave Digger. Kita ambil yang Grave Digger aja. Nice. Oke, next kita bakalan cek sekarang hadiahnya. Harus kita ambil, Pak. By the way, ini convert trinket juga bisa enggak? Oh, bisa juga. Ada berapa yang itu ya, kita convert aja loh. Nice. Oke, kita bakalan cek lagi eventnya. Exchange. Oke, bro, kita bakalan claim 10 dapat enggak? Berarti udah percobaan 170 classic supply, bro ya. 170, bro. Sekitar 17.000 diamond berarti ya. Gagal juga. Cuman ini kita dapat aura ininya bro, yang purple zap. Keren juga nih. Purple zap kita bakalan coba pakai dulu sebentar. Ini close-nya suka nggak kelihatan. Kayak di firearm bro ya. Shotgun tuh ini kah? Purple zap. Oh. Boleh lah ya. Terus yang baru tadi apa? Oh, di M41 enggak. Kita tetap pakai yang legendary ya. Cuman setidaknya shotgun tuh-nya. Cuman kita belum dapat yang A12. Rampage. Enggak usah beli yang kayak gini malah. Dapat hadiah-hadiah aja. Oke, next ada apa lagi? Exchange-nya yang Pink Devil ini termasuk yang susah. Kita dapatnya ini udah kemarin. Ini bonusnya udah top up semua dan gagal semua. Oke, Outlaw Vandarar, Blood Reaper. Oke. Oke, bro, sekarang kita bakalan cobain beli dulu aja ya baju-bajunya. Lux ada yang baru, kalau ada yang baru kita bakalan beli. Ini terakhir Justice udah punya, udah beli, udah kuotanya. Nah, di atasnya berarti ya. Renegade ini dapat apa aja? Baju atau jaket sama celananya. Ya, lumayan lah ya. Kita borong aja, boys. Borong. Back. Next sebelahnya Green Sweet Bikini. Kalau enggak salah kita udah punya ya, tapi yang ungu ya. Jadi kita enggak perlu beli lagi. Sayang aja, bro. Ini ada joget-jogetnya, boys. RJ. Kayak ini dapat celana, topi, sama baju. Cuman headphone-nya dapat enggak nih? Headphone-nya bagian dari ini kah? Dari topinya kita bakal beli aja, siapa tahu bro ya. Mana headphone? Oh, bagian dari bajunya headphone-nya. Oke. Nice. Next. Ada championship. Ini apa aja? Baju, oke, celana sama kepalanya lumayan keren, bro. Kepalanya lumayan keren, bro. Kayaknya ini bagian dari kepalanya bro ya, untuk si headset-nya sama apa helmnya? Helm topinya ya. Oke. Championship, nice. Tapi malahan yang ungunya malah si yang ini. Malah baju aja championship, oke. Nah, championship yang female-nya juga. Ini boleh lah ya, yang female-nya juga keren soalnya, bro.
kita borong juga. Oh, nice. Oke, ininya udah beli semua, kita sisa 9.000. Dan sekarang kita bakalan coba lagi. Oh my god. Ini berarti kita sekali lagi udah dengan yang tadi ya, hadiah jadi udah 1770 box unboxing ini, bro ya. Oke, berarti kita langsung 30 lagi aja, bro, atau 3000 diamond, bro. 3000 diamond kita bakalan coba buka lagi buat dapetin ini. Pertanyaannya dapat apa enggak? Entahlah, tapi kita bakalan coba. Hah, here we go. Langsung satu-satu, kemarin juga tetap aja enggak dapat, langsung sebut aja. Jebret. Hah. Oke. Berarti udah 180. Sekarang kita bakalan buka lagi 190. Jebret. Hah, Red Bad Girl ininya udah punya semua kita, Pak. Oh my god. Dan last-last, ini yang ke 200. 200, bayangin, boys. Oh my god. Tuh, bro. Buat kalian yang pengen Rossi komen, 200 unboxing box belum tentu dapat. 200. Oh my god. Rest in peace. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Tenang, ntar kita bakal cicil lagi, bro, ya. Cicilnya ntar tiap top up aja. Dan cloth ini ada repeat, kayak ada repeat, kita dapat banyak lumayan ininya, bro. Convert. Kalau gak salah ada di mana ya? Di backpack itu yang bisa kita beli, boys. Kita bakalan cek sebentar ya. Oh, di item gak salah. Baseball bag ini, bro. Nah, bisa dibeli dengan harga 1000. Dan kita punya ya 1000 ya, untuk kita sering convert repeat. Ya lumayan lah. Meskipun gak kawaii. Ini level berapa, by the way, bagnya ini? Kayaknya level 3 deh ya. Yaudah, kita bakal beli aja. Pakai regular shot, yos. Oh, legendary, boys. Cuman yang lainnya sayangnya gak bisa dibeli pakai. Oh, yang ininya gak bisa ya. Kawaii berhal ya. Coba yang level 3 ini juga gak bisa, bro. Kita pakai ini. Itu level berapa? Oh, level 3 dia. Iya, level 3, Pak. Ininya level 3 bagnya. Yang lainnya belum. Ya. Oke. Dan oh, karena kita punya ini, kita bakalan beli aja, bro, ya. Mana? Nah, bro, yang advance supply ini, bro, ya. Kita punya 299 tiket. Aduh, tapi pengennya sih yang ini, bro, ya. Kita bakal ambil ini aja. Oke, kalau gitu kita bakalan ambil aja langsung, pakai advance tiket aja lah ya. Advance tiket. Oke, satu kita bisa 30. Oke, langsung aja jebret-jebret. Oke, dua. Aduh, lama juga ya. Langsung jebret-jebret aja lah ya. 10-10 soalnya guaranteed epic look katanya. Oke, 1, 2, 3. Jebret. Oke, advance supply. Ah, tactical ops setidaknya dapat ininya, bro, ya. Dapat apa? Untuk headnya. Kita 96 lagi. Dapat apa lagi? Epic set. Bajunya. Oke. Tapi sayangnya kita nggak dapat tasnya. Oh my god. Sisa 87, berarti kita harus ke 100-in lagi. Kalau yang ini nggak bisa lagi, bro, ya. Nggak bisa lagi, udahlah ya. Next time, baby, next time. Oke, bro, buat kalian yang nanya, bang, kalau cobain ini 10 kali, bro, ya. Yang terbaru ini, new arrival ini, kalau 10 kali berarti 280 kan, ya. Cuman kalau 100 kali dapat apa enggak nih, ya, buat kalian penasaran ya. Chance-nya apa sama kayak Rossi Comet juga. Oh, udah amat ya, bro, ya. 100 kali, bro, ya. Kita langsung aja, bro, ya. Oke, ini yang pertama berarti 10. Oke. Ini, bro, ya. 20. Oke. 30. Nggak dapat. 40. 50. 60. Dapat baju aja, bang. 60 dapat baju aja. 70. Oke. 80. 90. Oke. 100. Gitu, bro, ya. Cuman dapat bajunya doang. Ya. Untuk ininya nggak dapat, topinya sama celana ke bawahnya enggak, bro. Cuman bajunya doang ya, setidaknya bajunya dapat lah ya. Setidaknya bajunya dapat, boys. Oke, kita bakal berubah jadi cewek dulu. Jadi kalau kalian sekali top up pengen habisin 100 kali bisa, bro, unboxing buat dapetin bajunya yang si cewek tadi, by the way, mana? Paling bawah. Nah, ini, bro, ya, baju ini ya. Yos. Oke, bro. Jadi itu aja hari ini. Thank you nonton. Peace.